senang sekali Pak, soalnya kan ini salah satu masalah. Soalnya biasanya kan orang-orang kalau sudah pakai seperti ini, kita kembalikan ke orang tidak mau terima. Akhirnya kan kalau kita pertahankan ini kan kita bisa rugi, tapi kalau Bank Indonesia sudah ganti seperti ini kan tidak ada unsur kerugian, semuanya berjalan lancar. Jadi kalau ada uang konsumen yang rusak ataupun bagaimana, semuanya kita terima. Jadi semuanya lancar. Termasuk uang logam ini juga Pak, terus terang uang logam ini masalah. Jadi di sini tuh rata-rata orang tidak mau terima. Jadi kalau umpamanya dari Bank Indonesia sendiri sudah sangat baik, apalagi jemput bola. Jadi kalaupun besok-besok ada yang beli, bahkan apa, saya terima semua Pak. Jadi tidak ada masalah. Jadi dari saya toko tidak rugi, karena kan Bank Indonesia tukar. Selama ini kan kita tidak tahu ini uang ini mau ditukar kemana. Jadi kalau sudah seperti ini, terima kasih. Pokoknya kita dukung. Terima kasih Bank Indonesia. Terima kasih Bank Indonesia. Terima kasih Bank Indonesia. Terima kasih Bank Indonesia sudah membantu kami.